Beralih ke informasi lain, pemirsa, kambing merupakan hewan ternak turun-temurun yang telah melekat di kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Pada umumnya, kambing hanya memiliki 2 tanduk. Namun di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada kambing yang memiliki 5 tanduk. Uniknya lagi, kambing tersebut memiliki kebiasaan tidak lazim seperti doyan mengkonsumsi minum kopi pahit dan susu. Tampak sangat jelas kambing milik Yayan Supiran, warga Dusun Jatisari, Desa Sedama di Racan, yang memiliki tanduk tidak seperti lazimnya kambing pada umumnya. Jika kambing biasanya memiliki 2 tanduk, kambing berwarna putih yang diberi nama Panca ini memiliki tanduk di bagian kepala berjumlah 5. Kedua tanduk memiliki panjang yang sama, namun ketiga lainnya memiliki ukuran yang lebih kecil. Uniknya lagi, kambing yang berusia 8 bulan ini sangat jinak dan memiliki kebiasaan minum kopi pahit serta mengkonsumsi susu. Kebiasaan itu sudah menjadi rutinitas setiap pagi diberikan kepada kambing. Jika tidak, maka kambing tersebut akan jatuh sakit. Oh, itu kebetulan biasa kalau saya lagi ngopi di luar gitu kan, dia nyamperin. Terus dia kayak mau gitu ya, saya kasih aja gitu. Akhir kemudian ya kebiasaan. Meski mengaku tidak akan dijual, kambing peliharannya tersebut akan diserahkan kepada orang lain dengan barter kendaraan roda 2 jika ada yang berminat. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews, melaporkan.